Datang di channel YouTube Wagons Review. Kali ini kita akan membahas tentang atau mereview tentang gaming mouse dari HP, yaitu gaming mouse M100 yang murah banget dan juga desainnya universal, udah ada LED-nya. Kita bisa lihat untuk kondisi boxnya sekarang, saya udah buka ya, saya udah pakai sekitar sehari juga, jadi ini quick review aja ya. Di dalam ada unit mouse-nya. Oh ya, untuk harganya saya beli Rp48.000 ya dari Tokopedia. Ya, kita bisa lihat. Dari Venus Shop. Ada kartu garansinya juga. Garansi 1 tahun ya. Untuk mouse harga Rp50.000-an sudah ada garansi HP Product Support. Kita bisa baca. Ya, kita singkirin dulu aja. Kali ini untuk mouse-nya sendiri pas ya di tangan ya. Untuk LED-nya ada beberapa macam. Saya juga nggak tahu bisa disetting apa tidak. Di sini ada tombol DPI. Jadi ini universal ya, bisa dipakai tangan kiri, bisa dipakai tangan kanan. Ada pengguna yang memakai tangan kiri juga. Desainnya hampir mirip dengan SteelSeries Rival 100. Cuma ini versi yang agak lebih besar. Untuk LED-nya langsung kita coba aja. Clicker-nya juga lumayan untuk mouse harga Rp50.000-an. Kita langsung coba aja. Ya, untuk LED-nya sendiri kita bisa lihat berubah-ubah warna dari biru, ada juga biru muda, hijau, merah, ya seperti itu. Untuk penggunaan sehari-hari lumayan. Dengan harga segini setara dengan mouse Logitech yang biasa ya. Berapa sih itu? B100 ya. Dan ini udah ada LED juga. Jadi bisa buat gaming, bisa buat penggunaan desktop harian, editing. Sensornya optik. Klikannya juga empuk. Gak seperti mouse-mouse murah lainnya. Ya, sekian dari saya. Tunggu review selanjutnya. Tanpa basa-basi. See you next time.